Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu kudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bazza minhuma rijalan katsira wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Manari yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang sehingga kita dapat hadir di majelis ini. Kita masih mengkaji kitab Riyadhus Shalihin pada bab mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya yang namanya bersungguh-sungguh itu adalah kesungguhan diri untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan ketaatan. Sehingga orang-orang yang bersungguh-sungguh itu disebut dengan mujahid, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah, bahwa seorang mujahid adalah orang yang berjuang ya melawan hawa nafsunya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi seorang orang mujahid ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-98 ya. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumu minal laili hatta tatafat toro kodamahu. Fakultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah, wa qada qabarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhara. Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Muttafaqun alaih wa hadha lafdul khari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui bahwa kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam para lingkungan para sahabatnya atau juga di lingkungan keluarga. Ketika mensikapi atau kemudian melihat bagaimana tingkah laku perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat ibadahnya di dalam rumahnya, maka yang paling mengerti adalah istrinya karena selalu bersama dengan istrinya. Maka kemudian istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika melakukan sholat malam ya, hatta tafattara qadamahu, yaitu dia itu ketika melakukan sholat malam itu sehingga kedua kakinya itu bengkak
Nah, mengapa iso bengkak? Kita mengetahui bahwa kadang ketika peristiwa kita naik mobil, ya, itu lama dari sini mungkin sampai Jakarta, kemudian tidak bergerak begitu lama kakinya, itu kan bengkak, ya. Nah, kemudian mengapa sampai bengkak di sini terjadi? Karena posisi tubuh yang lama diam itu kemudian sirkulasi darahnya itu ya tidak lancar begitu, sehingga menjadi bengkak. Nah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri sholat malam, ya, itu lama sekali, ya, sampai kemudian kakinya itu bengkak. Nah, sehingga kemudian melihat kondisi seperti itu, Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, wa qad ghawara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara?" Ya. Lima tasna'u hada, ya. Lima tasna'u hada, ya Rasulullah. Kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosamu yang akan datang, ya. Mengapa engkau melakukan ini? Oleh jaminan dihapus dosanya, ya, senang banget begitu, ya. Ya. Tapi kenapa kemudian ibadahnya seperti itu? Bahkan sholat malam kita ketahui bahwa sholat yang difardukan itu adalah sholat fardu itu ya lima waktu sholat itu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Tetapi ada sholat-sholat sunnah, ya, sholat sunnah kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah sholat lain, ya, sampai melakukannya itu lama sekali sehingga kakinya itu bengkak, ya. Dan ini menjadikan kekhawatiran oleh Aisyah. Kenapa engkau melakukan ini padahal engkau sudah dapat jaminan, ya? Tapi bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakuro? Tidakkah akan lebih baik seandainya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi dengan jaminan itu bukan kemudian malah berleha-leha, ya, santai-santai, wong aku isoleh ampunan, apa yang akan aku lakukan itu sudah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap ternyata yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah justru pengen menjadi hambanya yang bersyukur. Dengan bagaimana? Dengan melakukan satu amal ibadah yang kemudian amal ibadah itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena lamanya berdiri di dalam sholat. Kita mengetahui bahwa keutamaan sholat dengan berdiri itu adalah kita ketahui bersama. Sampai kemudian para sahabat itu dulu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat malam, kalau tidak kuat itu kemudian berusaha untuk bersandar di tongkat, ya, agar bisa ikut berdiri. Ya, memang ada, ya, keleluasaan jika tidak bisa berdiri maka lakukan dengan berduduk, apa, duduk, atau jika tidak mampu dengan duduk dengan berbaring. Tetapi ketika mampu, ya, dan ada apa keinginan untuk mendapatkan keutamaan ini, lakukan dengan posisi yang lebih baik. Ya, ketika ada bisa berdiri, ya, lakukan dengan berdiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu hadis yang mulia yang menunjukkan bahwa ada beberapa manfaat di dalamnya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan yang kita baca ini adalah yang diriwayatkan lafalnya adalah lafal dari Bukhari. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Nabi ternyata bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan sholat malamnya sampai-sampai kakinya itu bengkak-bengkak saking lamanya berdiri, ya. Para sahabat juga
tahu tentang keadaan seperti ini, sehingga ketika para sahabat itu mengikuti itu dengan berbagai macam keadaan, ada yang berusaha untuk mengikutinya ya sambil berdiri ya, maka kemudian menancapkan tombak atau sandaran-sandaran ya, ada yang dengan tali ya, agar tetap bisa berdiri. Kalau yang tidak kuat ya, maka dilakukan dengan posisi yang lain. Nah, inilah yang namanya pembuktian rasa syukur itu ya. Jadi rasa syukur itu harus dibuktikan ya, tidak sekedar dengan ucapan saja, harus memiliki beberapa kriteria. Yang pertama ya, diawali dengan hati meyakini bahwa ini adalah karunia Allah ya. Jadi syukur itu apa namanya, hati itu dimantapkan bahwa ini bukan semata-mata karena kemampuan saya ya, tetapi ini adalah karunia Allah. Demikian juga iman dan Islam kita itu ya, kita tidak boleh berbangga, wah aku iman Islam ya, bisa melaksanakan apa-apa semua ibadahnya, kemudian kita merasa bangga diri gitu. Kita harusnya kemudian merasa di dalam hati kita bahwa ini semata-mata adalah karunia dari Allah. Maka kita bersyukur itu diawali dari diri, tidak boleh kita berbangga diri dengan amal-amal yang kita lakukan. Ingat bahwa ada di dalam kita beramal itu harus ada rasa khawatir ya, rasa harap dan khawatir, khaufu wa raja ya. Ya ada keharapan ya, harapan bahwa semua amal-amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu peribadatan ya, yang kemudian akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga harus diimbangi dengan rasa khawatir ya. Jadi dengan khawatir ini akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Mengapa? Karena bisa apa tidak ada rasa sombong ya. Jadi harus apa, ada khawatir ya, sehingga tidak sombong, kita membanggakan apa yang telah kita lakukan. Kemudian dengan khawatir itu kita akan berusaha untuk selalu menjadi lebih baik di dalam beribadah, baik niatnya maupun tata caranya ya, karena kita menyertai ibadah kita dengan rasa khawatir. Jadi jangan merasa wah marem ya, bisa ibadah, bisa beribadah yang macam, yang banyak, yang bermacam-macam dan yang banyaknya. Tetapi selain berharap ya akan bahwa ibadah kita ini diterima ya, maka kita juga iringi ibadah kita dengan khawatir. Khawatir jangan-jangan ini ada rasa ujub ya, kemudian tidak diterima, karena Allah tidak akan menerima ibadah yang disertai dengan rasa riya ya, dengan disertai dengan niatan-niatan yang lain. Nah, itu jadi di dalam hati yang namanya syukur itu di dalam hati meyakini bahwa ini semata-mata dari karunia Allah. Kemudian lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, alhamdulillah, kemudian tidak mengungkit-ungkit ya. Misalnya kita bisa apa melakukan sesuatu ya, kemudian kita diungkit-ungkit di hadapan orang, karena kita ikhlas ya, di dalam hati kita ikhlas ya. Kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian dilakukan dengan amal perbuatan ya. Amal perbuatannya yaitu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Maka itulah yang kemudian dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk rasa syukurnya mendapatkan ampunan baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka Rasulullah SAW bukankah akan lebih baik seandainya aku menjadi hambanya yang bersyukur. Sehingga sebagai perwujudan rasa syukur telah diampuninya, Rasulullah SAW melakukannya dengan amal ibadah, dengan memperbagus ibadahnya, sampai-sampai di dalam sholat malamnya yang merupakan sholat sunnah saja itu dilakukan ya dengan sangat bagus,
bacaannya sangat panjang sampai kemudian kakinya itu bengkak karena saking lamanya dalam posisi berdiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan satu modal ya agar kehidupan kita itu menjadi terasa lebih indah. Dengan syukur itu salah satu, ya itu adalah syukur itu adalah salah satu modal agar kita menjadi nikmat di dalam kehidupan ini. Nah, orang syukur kan awalnya itu maido ya terhadap sesuatu segala hal. Kalau kita tidak bersyukur itu awalnya arah maido ya. Dengan sarapan yang disediakan oleh istri kita, oleh anak kita di rumah ya. Piye to kok minggah rusak mbah. Jangane ora enak, ora syukur ya. Mbok jajal syukur alhamdulillah wis apa senengane mengenai beras kok mbok mesen apa tinggal jagung sira tinggal atus tinggal iki sik kok wis dadi sarapane syukur alhamdulillah. Ya. Sudah ada yang menyediakan. Kita bersyukur dengan keadaan. Kalau semuanya itu kita melakukannya sendiri, begitu repotnya. Ya, baju yang kita pakai harus kita cuci sendiri, harus kita sedekah sendiri ya. Kemudian yang akan kita makan harus kita siapkan sendiri. Ora sampai waktu ini, tenagane entek ya. Kemudian kita mau bekerja harus kita siapkan segala sesuatunya, sesuatunya sendiri ya. Tidak perlu apa-apa agar bantuan dari orang lain, maka akan sangat capek ya. Maka kemudian kita bersyukur dengan segala keadaan yang ada pada kita. Nah, inilah satu modal kebahagiaan, diantaranya adalah syukur ya. Maka dengan ikhlas, dengan syukur itu kita akan menjadi satu hal yang membuat segala sesuatu bisa menjadi lebih terasa, lebih indah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya keadaan di dunia itu pasti akan ada ujian. Kita mengetahui bahwa terhadap segala macam ujian-ujian itu ada orang itu mensikapi dengan berbagai macam. Ada yang dengan ujian itu terus marah ya. Dia tidak ridho kepada Allah sehingga dia bisa melakukan hal-hal yang haram ya. Ada pula yang sabar ya. Sabar dengan ujian itu ya. Ada ternyata yang lebih di atas sabar itu dengan ujian itu, ono sing di atasnya sabar yaitu ridho. Wah, ini ridho. Memang ini apa sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Saya ridho apapun yang Allah ujikan. Bahkan kemudian tingkatan tertinggi adalah syukur ini. Maka syukur ini di atas sabar, di atas keridhoannya, di atas apa segala sesuatu. Maka apapun yang dilakukan itu ya, yang terjadi pada kita, entah itu satu kesenangan atau kesusahan ya, selalu bersyukur ya. Alhamdulillah ya lakulihal ya. Itu Rasulullah SAW ya. Ketika mendapatkan satu kenikmatan ya alhamdulillah. Tetapi ada sesuatu yang kurang sesuai dengan keinginannya ya, kemalangan atau kesusahan, maka ya, yang diucapkan Rasulullah juga kalau tetap alhamdulillah, alhamdulillah ya lakuni hal ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia. Karena memang apa? Karena hanya Allah yang mengetahui sesuatu yang dibalik yang sedang terjadi itu. Ada yang sifatnya ghaib yang kita tidak tahu. Barangkali kita tidak menginginkan, tetapi itu baik bagi kita, maka itu terjadi pada kita. Nah, sehingga kita mungkin tidak begitu suka, tetapi Allah Maha mengetahui barangkali itu adalah baik bagi kita. Ya. Kadang dengan sempitnya rezeki, ya, itu ternyata baik bagi kita. Nah, upamanya luas rezekinya, nanti bisa melakukan hal-hal yang tidak baik atau paling tidak ada pemborosan ya. Padahal pemborosan itu adalah bagian dari mengubahkan harta dan itu juga sifat yang tidak baik. Tapi Allah memberikan kesempitan rezeki ya, sehingga ada rasa harap yang lebih kepada Allah, berarti itu ada kebaikan di dalamnya ya. Itu
itu, maka itu lebih dibutuhkan oleh kita ada harap kepada Allah dengan harapan yang lebih, sehingga Allah mengetahui bahwa ternyata dengan kesempitan rezeki itu akan menjadikan orang itu lebih baik di dalam beribadah, maka diberikan kesempatan rezeki, rezeki dan hidup baik, sehingga orang ya, tingkatan tertinggi atas segala sesuatu adalah syukur, bukan sekedar ridho saja tetapi ditambahkan dengan syukur alhamdulillah ala kulli hal ya, maka sebagai bentuk syukur itu ya, itu harus dilakukan dengan melakukan perintah-perintah Allah dengan menjadi lebih bagus dan juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Allah mengetahui bahwa kita itu tadi malam itu melakukan sholat malam atau tidak. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu dan demikian juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghiasi malam-malamnya itu dengan beribadah kepada Allah. Ya, Allah mengetahui. Ya, Inna Rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsi al-laili wa nisfahu wa thulutsahu wa du'a. Ya, wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ibatun min al-ladina ma. Ya Allah, sesungguhnya Allah ya mengetahui ya bahwa engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiri sholat ya kurang dari 2/3 malam, itu bukan waktunya tetapi lamanya ya, kurang dari 2/3 malam itu ya meh 2/3 ya, atau setengah ya, atau seperdua malam yaitu setengah, atau sepertiga malamnya, dan juga mengetahui sekolongan orang-orang yang bersama kamu yang melakukan sholat ya, yang orang-orang bersama kamu sampai kemudian mengetahui kita itu sholat malamnya itu berapa ya, mungkin ya beda sedikit lah ya, kalau Rasulullah sedikit tidurnya Rasulullah sedikit tidurnya, kalau kita sedikit bangunnya ya. Beda sedikit ya. Sedikit tidurnya, sedikit bangunnya. Rasulullah sedikit tidurnya bilang ya, jadi itu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak beribadah kepada Allah di hari-hari biasa ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu seperti itu, sehingga di dalam al-zaman itu Inna Wahyaram Anak Katakmu Adna Minjusalul Lagi Walisrahu Wasusalul ya, Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sholat malam ya kurang dari 2/3 itu ya, itu apa berapa jam lah mulai malam itu katakanlah mulai jam 6, kemudian mulai berakhirnya malam ya jam misalnya jam 4 ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 10 jam itu malam ya, misalnya 10 jam atau 11 jam misalnya 10 jam malam, maka sepertiganya kan berarti 6, 7, 8, 9 ya, setengah tekan setengah 10, kemudian setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1 itu apa 2/3 malam, 1/3 malam terakhirnya mulai jam 1 itu sampai jam 4 itu ya. Nah, jadi 3 jam lebih itu berarti 1/3. Berarti kalau 2/3 itu 6 jam ya. 6 jam lebih atau hampir sampai 7-6. Nah, kurang dari 7 jam itu Rasulullah berdiri untuk sholat malam. Nah, kita ya mengkodo lah 7 jam baru 7 menit. 7 menit tak kok 7 menit. Aisyah neng sholat witire to. Awis siap-siap wae dilalah ono wae nanggurine kesuwen. Nanggurine kesuwen akhirnya ya kok wis krungu adzan subuh, akhirnya ora sida salat malam. Ini ya sedikit-sedikit lah ya, bedanya. Ya salatnya malam yang sedikit atau tidurnya yang sedikit. Ya jamaah yang dulu di Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu teladan bagi kita ketika
ketika kita pengin mendapatkan satu maqamah mahmudah, ya, pengin menjadi apa, pengin mendapatkan kedudukan yang mulia, ya, maka salah satu caranya adalah dengan melakukan memperbanyak sholat malam. Kedudukan terutama adalah kedudukan, ya, kedudukannya di hadapan Allah, bukan kedudukan keduniaan. Bisa jadi memang berimbas kepada kedudukan keduniaan, ya. Paling tidak di kedudukan di antara orang-orang yang sholat, bukan keduniaan, keduniaan di antara orang-orang yang umum, ya. Nek pekerjaan mungkin orang-orang umum, tetapi kedudukan di antara orang yang soleh yang berarti adalah satu kemuliaan, ya. Ada kemuliaan pandangan Tuhan, ya, ya. Ya, senang kita bertemu berteman dengan orang itu koyone karena auranya dari akibat dari memperbanyak sholat malamnya itu, sehingga apa, mempengaruhi segala tindak tanduknya. Orangnya menjadi lebih berwibawa, sehingga menjadi lebih senang kita bersama dengan orang tersebut. Jamaah yang berasal dari Allah SWT, ya, para sahabat menyaksikan, para sahabat itu adalah orang-orang yang teruji, tetapi menyaksikan sholat malamnya Rasulullah SAW itu sampai kemudian pada kagum, ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Itu apa, ketika saya pernah, ya, bersama Rasulullah SAW sholat malam lama sekali, sehingga timbul keinginan saya untuk apa, duduk atau apa, menyudahi begitu, untuk apa, tidak bersama, intinya tidak bersama. Ketika Rasulullah berdiri, kemudian wah, saking selamanya, kemudian ada timbul keinginan untuk, ya, hanya timbul saja, kemudian tidak dilakukan. Koyo-koyo haran jagong gitu. Lama sekali. Demikian juga apa, Hudzaifah ibnu Yaman itu juga pernah meriwayatkan sholat malamnya Rasulullah. Ya, bagaimana sholat malamnya Rasulullah itu? Ya, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat, ya, lain. Kemudian Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Nah, selesai Al-Baqarah, saya apa, mengira akan sujud, akan rukuk. Ternyata dilanjutkan dengan Al-Imran. Dari sebirang sesuai dan Al-Baqarah dengan Al-Imran. Rampung Al-Imran, ya, saya mengira akan rukuk. Ternyata isih tambahkan An-Nisa. Nah, berarti bilang jus itu tekan An-Nisa itu Al-Ma'idah atau sebenarnya jus 5 Arab jus 6, ya. Wah, Masya Allah. Berasa jus saya saja nek, mungkin nek kita nek lancar mungkin sak jus ke berarti sak jam ke. Berarti nek 5 jus itu 5 jam. Wah, Masya Allah. Itu sak rekaat itu. Nah, Rasulullah itu menghidupkan malamnya dengan sholat malam itu. Kemudian makanya kemudian apa yang terjadi dalam hadis ini, sampai kakinya bengkak, itu kan berarti saking lamanya berdiri sehingga peredaran darahnya itu tidak lancar, ya, kemudian mengumpul di dalam apa, satu bagian tubuh, yaitu di kaki, sehingga kakinya bengkak. Maka jemaah sallallahu alaihi wasallam, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jemaah yang dimuliakan Allah, ya, kita bisa mengetahui bahwa faedah di dalam hadis ini, ya, yaitu yang pertama, syukur itu adalah sesuatu yang perlu ditanamkan di dalam kita, yaitu dengan mewujudkan, ya, apa, rasa syukur itu dengan beribadah kepada Allah dan juga meninggalkan larangannya dengan sebaik-baiknya. Kalau syukur ya dilakukan tidak sekedar di lisan saja, apalagi kita justru bersyukur tetapi tambah sombong. Nah, nyomono syukur, karo omong-omong karo kancane, nah, nyomono syukur, ya, kita dinaik koyong ini, dinaik koyong ini, ya, sing pentinglah syukur, ya. Nah, jadi apa, malah sambil disampaikan, ya, sambil di sombong-sombongkan, ya, itu syukur. Kemudian faedah yang kedua adalah dengan bahwa
mendapatkan ampunan, keistimewaan ya di dalam sikap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ampunan baik yang telah lalu ataupun juga yang akan datang. Tetapi ternyata Rasulullah SAW dengan keistimewaan tersebut itu justru tidak berliha-liha mewujudkan keistimewaan, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya memang tahajud ini adalah sesuatu yang juga diperintahkan, meskipun pada kita itu bukan merupakan sesuatu yang wajib, tetapi akan sangat bagus ketika kita itu melaksanakan sholat tahajud ini. Karena apa? Karena memang ini adalah satu perintah yang bukan wajib, tetapi itu dikuatkan ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis itu wa minal laili wa tahajjat bihi nafilatan asa ayyam asa rabbukan maqamu mahmuda ya, daripada sebagian malam ya hari, maka bertahajudlah kamu sebagai suatu amal ibadah tambahan bagimu, dan mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini harapan kita, semoga Allah memberikan ampunan dan juga memberikan kita nanti tempat yang terpuji di akhirat kelak. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.